Hai hai teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan teman-teman pada baik semua ya. Karena hari ini adik mau keliling-keliling teman-teman, yaitu di Kota Siak. Kira-kira tempat apa saja ya yang adik kunjungi? Nah, sebelum itu teman-teman jangan lupa like, share, and subscribe. Nah, teman-teman tahu nggak sih Kota Siak itu merupakan salah satu kota yang di dalamnya terdapat beberapa tempat bersejarah. Nah, pada hari ini adik Ayah mau mengeksplor beberapa tempat tersebut teman-teman. Teman-teman jangan lupa saksiin seperti apa keindahan Kota Siak tersebut teman-teman. Yuk kita lihat! Keliling Kota Siak teman-teman. Kira-kira ada apa aja ya di Kota Siak? Let's go kita lihat. Nah, yang pertama adik mau ke kelenteng yang ada di Siak teman-teman. Ayo kita lihat. Let's go. Teman-teman, ini dia kelenteng yang ada di Siak teman-teman. Adik kita foto dulu yuk. Lihat sini. 1, 2, 3. Menurut apa yang Karina baca, pada zaman Sultan Syarif Kasim II, pemerintah Kesultanan Siak Sri Indrapura, ia mengundang masyarakat asal Cina untuk bermukim di Siak, yang bertujuan untuk mengajarkan masyarakat Siak cara berdagang. Sebagai apresiasinya, Sultan kemudian mengizinkan para pendatang Cina untuk mendirikan bangunan rumah ibadah untuk mereka. Bangunan ini bernama Kelenteng Hok Siu Kong. Nah, teman-teman paham kan? Lalu, di depan kelenteng ini, ada sebuah taman yang cantik banget teman-teman. Ini dia teman-teman tamannya. Bagus kan? Sekarang kita mau lanjut teman-teman di tempat yang kedua, yaitu Istana Siak. Let's go. Nah teman-teman, kita mau ke arah Istana Siak teman-teman. Wah, ini dia teman-teman. Rame kan teman-teman? Ini baru dari luarnya aja, belum dalamnya. Tapi kali ini kita nggak masuk dulu teman-teman. Next time kita bakalan masuk dan nge-vlog di dalam istana. Adik Ayah, adik kita foto dulu yuk. 1, 2, 3. Nah, sekedar info nih teman-teman, Istana Siak Sri Indrapura ini terletak di pusat kota Siak dan berada di pinggir Sungai Siak. Nah, teman-teman tahu nggak istana ini memiliki nama lain, yaitu Aseraiah Al-Hasimiyah atau Istana Matahari Timur. Kerajaan ini didirikan pada tahun 1723 Masehi oleh Raja Kecik yang bergelar Sultan Teku Jalil Rahmat Shah, putra Raja Johor atau Sultan Mahmud Shah, dengan istrinya yaitu Encik Tong. Sekarang kita mau lanjut dulu nih teman-teman ke tempat selanjutnya. Nah teman-teman tahu nggak, konon nama Siak itu berasal dari nama jenis tumbuhan yang bernama siak-siak. Oleh karena itu kota ini diberi nama Kota Siak. Wah, ini dia masjidnya teman-teman. Adik sudah berada di gerbangnya. Ayo kita masuk. Nah, kalau sore di sini jadi tempat bermainnya anak-anak teman-teman. Jadinya ramai orang jualan deh. Masjid Islamic Center Siak atau Masjid Agung Islamic Center Siak adalah pusat kajian keislaman yang ada di Siak. Nah, salah satu kelebihan dari masjid ini adalah memiliki menara tunggal yang didesain dengan kemiringan tertentu. Nah, tepat di depan masjid ini terdapat sebuah lapangan luas yang di dalamnya terdapat banyak mainan anak-anak teman-teman. Biasanya adik mainnya di sini teman-teman. Nah, di depannya lagi kita bisa melihat teman-teman ada puncak dari jembatan Siak. Ini dia. Sekarang kita mau lanjut ke rute selanjutnya. Kira-kira kemana ya teman-teman? Wah, ternyata kawasan masjid ini luas banget ya teman-teman. Nah, sekarang kita sudah mau ke... Kemana hayu teman-teman? Kita mau ke jembatan teman-teman. Nah, ini dia. Indah banget ya teman-teman ternyata Kota Siak. Nah, di sini teman-teman ada yang tahu nggak nih nama asli dari jembatan Siak? Karina kasih tahu ya teman-teman. Nama aslinya itu adalah jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah yang membentang luas di atas Sungai Siak. Jembatan ini merupakan urat nadi dari perkembangan Kabupaten Siak dan juga Kota Siak Sri Indrapura. Nah, menurut info yang Karina baca, jembatan ini dirancang sejak tahun 2001 teman-teman. Dan pembangunannya dimulai sejak tanggal 27 Desember pada tahun 2002.
Dan pada akhirnya jembatan ini diresmikan oleh presiden pada saat itu, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 11 Agustus 2007, teman-teman. Nah, sekarang kita udah di rute terakhir, teman-teman. Setelah ini Adik mau beli jajan. Tapi sebelumnya Adik mau ngambil uang dulu sama Karina, teman-teman. Sebentar doang kok. Tenang aja, nggak lama kok. Sebentar aja. Nah, ini udah mau sampai. Kak Rina ambil uangnya dulu ya, teman-teman. Loh, kok udah sampai aja sih di Indomaretnya? Nah, ayo kita masuk, teman-teman. Adik mau beli apa ya kira-kira? Sepertinya Adik pengen semuanya tuh. Ayo, teman-teman, kita masuk. Adik sepertinya kebingungan nih mau beli apa. Ternyata Adik pengen es krim, teman-teman. Nah, di sini Adik juga pengen beliin Aang, teman-teman. Soalnya tadi Aang mau ikut tapi nggak muat, teman-teman. Sebentar ya, teman-teman. Adik mau pilih es krim buat Adik dan juga Aang, teman-teman. Mau beli es krim. Yang mana? Banyak nih. Punya Aang. Dipilih. Sepertinya ada yang kebingungan nih pengen pilih yang mana. Pasti Adik pengen semuanya. Lah, cuma yang ini, Dek. Oh, ini dia. Ini dia, teman-teman. Adik mau yang mana ya? Jajannya banyak banget, teman-teman. Dan ada juga mainan. Yang mana? Dan Aang mau yang warna hitam. Ada nggak mau yang ini? Yang itu baru tuh, Dek. Iya, mau ada gambar dinosaurus. Adek mau cari apa lagi? Adek, Karina masa sama Bibi nggak dibeliin minum? Susu. Iya, tarik yang kuat.